Kalau kamu menyimak pelajaran sejarah, pasti tahu dong kalau sampai sekarang masih ada negara-negara yang mempertahankan sistem kerajaan alias monarki. Nah, kali ini akan mengulas tentang beberapa fakta unik yang ada di kerajaan-kerajaan di dunia yang jarang diketahui publik. Kerajaan Inggris, istananya dilengkapi ATM, kantor pos, dan rumah sakit. Istana Buckingham adalah kediaman resmi Ratu Inggris di London. Istana ini adalah pusat terjadinya acara penting kenegaraan. Istana ini luasnya mencapai 39 hektar dan sekaligus hotel untuk tamu kenegaraan yang terdiri dari 775 kamar. Nah, sejak didirikan pada tahun 1703, Buckingham telah beberapa kali mendapat serangan bom saat Perang Dunia Kedua. Istana ini juga beberapa kali dimasuki penyusup yang terobsesi ingin melihat kamar ratu. Saking luasnya nih Pop Gengs, istana ini dilengkapi dengan fasilitas seperti kantor administrasi monarki, kolam renang, bioskop, ATM, kantor pos, kantor polisi, dan klinik kesehatan dengan fasilitas secanggih di rumah sakit juga ada. Orang biasa juga boleh masuk kok setiap musim panas. Iya, tapi bayar. Tiket masuknya itu Rp450.000. Wah, gila sih. Kesultanan Brunei. Semua orang tahu kalau Brunei itu adalah negara termuda di ASEAN. Namun, karena negara ini kaya akan minyak, negara ini cepat menjadi negara sejahtera dengan banyak fasilitas gratis, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Penduduknya juga nggak banyak, makanya ibu kotanya tuh nggak pernah terlihat macet. Iya, penduduk nggak banyak, tapi mobil mewah milik Sultan Brunei-nya yang bejibun. Ada 7.000. Wow, Sultan mah bebas ya. Kerajaan Thailand. Sawadikap. Siapa sih yang suka ketawa tiap kali dengar orang Thailand ngomong? Kayak aku tadi. Tapi ya mungkin bagi mereka saat mendengar bahasa kita juga kedengaran lucu kali ya. Nah, Maha Vajiralongkorn, Raja Thailand yang lebih sering tinggal di luar negeri dibanding negerinya sendiri, pernah menjadi bahan kontroversi saat videonya sedang berjalan-jalan di Thailand menggunakan crop top dan tatonya yang gak sedikit kelihatan. Pihaknya pun mendesak pihak Facebook untuk memblokir video agar tidak dilihat oleh warganya. Tapi apa daya, udah terlanjur tersebar. Kerajaan Bhutan. Bhutan, negara terakhir yang memiliki televisi karena sempat melarang warganya menonton TV ini, ternyata punya raja yang baik banget. Kalau ada warganya yang kehilangan tanah, mereka cukup datang melapor ke raja dan akan diberikan tanah agar bisa bikin rumah dan menanam sayuran. Orang-orang di Bhutan dikenal sebagai negara yang sangat menjaga alam dan hewan. Tapi, ternyata ada aturan yang dikeluarkan oleh raja yang mengikat warganya agar tidak menikah dengan warga asing. Oh, alasannya sih demi menjaga keunikan dan keterasingan mereka dari seluruh dunia. Tapi kalau udah terlanjur cinta gimana dong? Kekaisaran Jepang. Bulan Mei kemarin, Kekaisaran Jepang melakukan proses peralihan tahta. Dari Kaisar Akihito menjadi Kaisar Naruhito. Kirain Naruto. Nah, Kaisar Jepang sebenarnya gak punya kekuasaan politik praktis. Tugasnya itu cuma tugas seremonial. Makanya, Kaisar itu jarang berbicara di depan umum, kecuali urusan diplomatik, ulang tahun, atau pidato diplomatik. Waktu masih zaman Kaisar Akihito, cuma sekali muncul loh di TV. Zaman bapaknya malah, Kaisar Hirohito suaranya pertama kali terdengar itu ya lewat radio pas pengumuman kekalahan perang. Banyak warganya yang langsung berlutut pas dengar suara kaisarnya kala itu. Cool juga ya kaisar Jepang ini. Kerajaan Saudi. Arab Saudi dikenal dengan 3 jenis hukum pidana. Salah satunya adalah tindak pidana ta'zir, yaitu narkoba, membunuh, dan penjualan orang dengan sanksi hukuman mati. Nah, pada tahun 2015 tercatat dalam Amnesty International, rata-rata satu orang dieksekusi setiap harinya. Dan Raja Salman tidak pernah memberikan perlakuan khusus pada anggota kerajaan. Ia pun pernah memutuskan untuk eksekusi mati pada sepupunya, yaitu Turki bin Saud Al-Kabir, yang terbukti pernah menembak mati seorang pemuda. Kerajaan Swedia. Dengar kata Swedia, kamu pasti langsung keingatkan sama IKEA, dan apalagi ayo, H&M, pasti kan? Nah, Raja Carl XVI Gustav ini adalah Raja Swedia yang mewarisi tahta langsung dari sang kakek. Ayahnya meninggal saat ia masih berusia 9 bulan dalam sebuah kecelakaan pesawat. 2 tahun lalu, Carl XVI Gustav datang ke Indonesia dan gak seperti kepala negara lainnya,
dia turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sambil bawa koper sendiri. Wah, dia ini memang dikenal sebagai aktivis pramuka, jadi harus mandiri dong. Duh, salut deh. Kerajaan Spanyol, rajanya paling miskin. Emang ada raja tapi miskin? Iya, kalau dibandingin sama raja-raja lain tentu aja. Raja Spanyol Felipe dikenal dengan raja termiskin di dunia dengan kekayaan hanya sekitar 61 miliar rupiah. Ya elah, tetap miskinan aku lah. Tapi meskipun gitu ya Pop Gengs, kerajaan Spanyol ini dikenal sebagai pemilik kediaman istana terbesar di dunia. Namanya adalah Palacio de Madrid yang memiliki 3.418 kamar. Duh, miskin tapi banyak ya kamarnya. Istana Buckingham mah lewat. Kerajaan Malaysia. Ada kabar dari kampungnya Upin Ipin nih Pop Gengs. Jadi, di akhir Januari kemarin, Abdullah Ri Ayatuddin resmi diangkat menjadi Yang Dipertuan Agong alias Raja Malaysia. Dia ini menggantikan Sultan Kelantan Muhammad V yang dulu heboh diberitakan menikah dengan Miss Moscow. Nah, Raja Malaysia yang baru ini ternyata adalah seorang fans berat dari Arsenal loh. Selain itu, ia juga mengaku suka nonton Bollywood dan film Indonesia. Kira-kira, Doski suka ikutan joget India juga nggak ya kalau lagi nonton? Kerajaan Norwegia. Kalau cerita soal raja atau ratu yang jatuh cinta sama rakyat jelata, udah biasa. Banyak yang terjadi di berbagai kerajaan. Tapi, kalau yang satu ini nih terbilang unik dan menimbulkan kontroversi. Putri Norwegia Martha Louise secara terang-terangan mengumumkan status pacarannya dengan Durek Farad. Sang putri ini mengaku kalau Durek ini adalah pembimbing spiritual dan penyembuh yang berbakat. Keduanya berharap bisa membantu masyarakat Norwegia menjadi lebih spiritual. Durek juga mengaku kalau ia adalah dukun generasi ke-6 yang memiliki kekuatan untuk mengakses atom dan benar-benar bisa mengurangi penuaan. Wah, jangan-jangan ini nih alasan putri Norwegia mau sama dia. Supaya nggak perlu pakai krim anti-aging lagi. Nah, itulah fakta bukan sekedar dongeng kerajaan yang jarang diketahui oleh publik. Nah, siapa nih yang baru tahu fakta-fakta ini hari ini? Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, gengs. Thank you for watching and bye.